Berikut ini hasil race MotoGP Le Mans Prancis seri kelima Minggu 14 Mei 2023 yang dilengkapi dengan klasemen dan jadwal race selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini hasil race MotoGP Circuit Le Mans Grand Prix of Prancis. Berikut ini klasemen sementara MotoGP usai race GP Le Mans Prancis. Untuk jadwal race selanjutnya GP Mugello Italia pada tanggal 11 Juni 2023, Moto3 akan tayang pukul 4 sore, Moto2 pukul 5 sore lewat 20 menit, dan MotoGP pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Juara di tahun sebelumnya, MotoGP di tahun 2022, podium pertama diraih oleh Francesco Bagnaia, podium kedua Fabio Quartararo, dan podium ketiga Alex Espargaro.